Halo, apa kabar teman-teman? Di video kali ini saya akan membuat ayam goreng berbumbu ya. Di sini bahan-bahannya saya sudah sediakan satu buah ayam ya, sudah dicuci bersih dan dipotong menjadi 4. Lalu saya tambahkan setengah sendok teh ketumbar, setengah sendok teh kunyit bubuk, setengah sendok teh merica bubuk ya atau lada hitam, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, lalu ini setengah sendok teh bawang putih bubuk. Lalu saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan tepung terigu. Lalu di sini ada bawang merah, bawang putih, juga cabai ya. Ini di blender ya, teman-teman. Nah, sekarang kita aduk ayamnya. Nah, sesudah ini ya diamkan sebentar selama 10 menit di lemari es, lalu kita goreng. Teman-teman, ini ayamnya sudah saya goreng ya, dan ini bumbu yang tadi yang dihalus di blender ya. Saya maaf, saya memakai 1 buah tomat tambahan dan paprika ya. Lalu ini saya kasih setengah sendok teh ketumbar, sedikit merica ya, setengah sendok teh garam, lalu saya kasih ini kaldu ayamnya ya. Saya kasih 1 sendok makan pasta tomat. Kita aduk. Ini dimasak sampai mengering ya, teman-teman. Teman-teman, ini ayam yang sudah digorengnya ya. Lalu saya kasih bumbu yang tadi di atasnya, kita kasih seperti ini ya teman-teman. Lalu saya kasih kelapa parut, dan wijen. Ini saya kasih wijennya. Habis itu kita panggang di oven atasnya aja ya, teman-teman. Nah, sekarang kita panggang.